Oke teman-teman, ini adalah tampilan kamera dari HP Poco F4 untuk kamera depan. Ya, ini menurut saya kameranya lumayan bagus dan untuk warna yang dihasilkan dari kamera depan untuk HP Poco F4 ini seperti warna asli ya, seperti warna aslinya seperti ini. Dan kalau misalnya kita putar ke bagian cahaya teman-teman, dia seperti normal ya, stabil untuk cahaya, untuk pencahayaannya, baik itu terang atau beralih misalnya dari terang ke gelap, perubahannya itu nggak terlalu kayak gimana. Biasa kan kalau yang terang terang sekali, kalau yang gelap gelap sekali. Nah, ini kalau misalnya untuk kamera depan HP Poco F4. Sekarang saya akan coba untuk kamera belakang dari Poco F4. Nah, ini adalah tampilan kamera belakang dari HP Poco F4, teman-teman. Seperti yang kalian lihat sendiri di sini, untuk hasilnya ya bagus ya. Ini 64 megapiksel, lumayan bagus dan menurut saya cukup, ini cukup untuk kita buat video misalnya menggunakan HP Poco F4 ya, hasilnya bagus, nggak mengecewakan. Nah, ini menurut saya udah mantap jiwa sih, dengan harga sekitar 5 jutaan tapi untuk hasil kamera yang dihasilkan itu menurut saya udah paling oke. Salah satu yang paling menang di kelasnya harga 5 juta lebih, Poco F4 menurut saya nggak salah pilih kalau kalian pengen nyari HP dengan kamera yang bagus. Kalau misalnya suka kamera seperti itu. Oke teman-temannya, nah ini dia.